Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakit yang mendera Nabi Ayub alaihissalam. Berakar umbi di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Namun masa-masa sulit itu tidak membuatkannya kehilangan harapan dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa besar cinta dan keyakinan baginda Ayub alaihissalam kepada Tuhannya, walaupun diterpa banyak cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayub aznada rabbahu anni massani zuhru wa antar rahamur rahimin. Dan Ayub ketika dia berseru kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau maha penyayang di antara para penyayang. Surah Al-Anbiya ayat 83. Setelah melalui tempoh sakit yang panjang, Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Allah bahkan memberikan baginda Ayub nikmat yang lebih melimpah setelahnya, seperti yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat ke-84, yang artinya kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah. Pendiri Yayasan Askar Kauni mengatakan keyakinan dan kisah baginda Ayub boleh menjadi tauladan bagi setiap Muslim di masa pandemik ini. Doa yang diucapkan Nabi yang masyhur dengan kesabarannya itu juga boleh diterapkan bagi para penderita COVID-19. Doanya, anni masani adzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Menurutnya, doa nak baginda Ayub ini boleh dibaca bagi setiap Muslim yang menderita COVID-19 atau bahkan penyakit lain yang lebih parah. Dengan begitu, optimis untuk sembuh dan iman kepada Allah tidak akan terkikis meski sedang ditimpa cobaan sakit. Libatkan Allah kebanyakan saudara kita yang terkena COVID-19. Imunnya turun kerana memang kekhawatiran yang terus meninggi. Untuk menguatkan, perbanyakkan doa, perbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi akan meningkatkan optimisnya kita itu. Sakit yang mendera boleh menjadi cara Allah meninggikan darjat hambanya. Dalam ajaran Islam, sakit boleh menjadi jalan agar Allah menghapuskan dosa-dosa
seorang hamba. Ujian dari Allah boleh menjadi kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyakkanlah doa, kerana doa orang sakit termasuk doa yang sangat mustajab. Wallahu a'lam. Para sahabatku sekalian, kita sama-sama berniat untuk beramal dengan doa ini, dan kita sampaikan juga kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga ianya bermanfaat. Bertemu lagi insya-Allah di perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.